Wah, best ke kat sungai ni? Seronok. Cua tegai. Ini panas ke sejuk? Tidak, air. Air ni sejuk sebabnya. Sebab apa? Sebab dia dari Gunung Kinabalu. Mana Gunung Kinabalu? Tunjuk. Itu dia. Nak check in dekat apa nama tempat ni? Nahadang. Nahadang. Okey. So nak pergi Nahadang ni kita lalu sekolah. Sekolah tradisi Sabah lah. Sekolah kebangsaan dia orang masih banyak yang sekolah. Bangunan kayu lagi. Dan kat depan tu ada asrama. Bukan kaleng-kaleng ni. Kita dapat rezeki hari ni, kita boleh tengok Gunung Kinabalu daripada sini dan awan tak banyak sangat. Tengok dia gambar mana. Rezeki lah. Dia duduk atas lampu. Kalau kawan ni bukan baju renang tau. Haa, ni baju tidur je. Haa, Zahra pun datang. Tangan aku kotor. Kotor tangan awak? Eh, macam mana nak cuci? Oh, dah bersih. Tangan awak pun kotor juga. Lepas tu macam mana nak cuci dia, Lily? Macam mana nak cuci tangan awak? Dari Gunung Kinabalu kan? Oh, siap baring. Punyalah seronok. Sejuknya. Sejuk kan? Hari ni memang kita bernasib baik lah, tengok Gunung Kinabalu sana kan. Cantik oh. Dia tak mudah untuk dapat tengok view macam ni. Itu rumput. Jadi pernah hiking ke Gunung Kinabalu kan? Jadi pernah panjat Gunung Kinabalu sampai puncak dia. Sampai. Kotor lagi lah tangan awak. Macam mana nak cuci? Dah. Oh, dah bersih. Tak pun. Lily lah, Lily buat. Macam mana? Kotor tangan awak? Ya, make up main buatkan. Kotor tangan awak. Macam mana nak bersihkan? Masukkan dalam air. Tengok Lily tangan awak. Dah bersih? Apa jasa nanti yuk? Eh, you ke batu tu? Cantiknya. Wah, macam biji salak. Cantik. Lily pun jumpa bantu. Memanglah cantik. Tengok batu Lily. Warna biru lah. Batu tadi biru. Ni warna kehijau-hijauan. Inilah batu daripada Gunung Kinabalu. Dia memang ada urat-urat dia. Memang cantik lah. Dia memang ada dua. What a nice view. Yes, me. Awak tolong daddy buat empangan eh? Buat kolam untuk awak. Tengok. Oh, cantik. Okey, lepas tu tengok kat sana kolam awak kan.
Nampak jernih air dia, nampak semua batu kat bawah. Gunung Kinabalu masih menunjukkan diri kat kita kan. Rezeki. Nak korang tengok dia. Haa. Wah, betul. Okay, very good. Temperature air kat sini lebih kurang 20 lah kot. 20 degree. Cukup. Okay, pandai Hana. So, bila ada pasir kat bawah dan batu-batu yang kecil-kecil tu dah tak ada kat bawah, awak boleh pijak dan awak boleh berenang dengan selesa lah. Ha, itu tujuan kita buat empangan ni. Supaya bawah tu pasir nampak dan tak ada batu-batu besar-besar penumbuk tu yang boleh buat kita tergelincir kan. Kalau batu besar kepala tu, tak tahu. Ada awek nak menyelam. Nak snorkeling dekat sungai. Okey, nampak apa? Ikan. Ini durian meragang. Kampung meragang. Melangkap. Okey. Ini durian melangkap. Hai, sedap oi. Gosok gigi sambil tengok Gunung Kinabalu, kan? Ya, Gunung Kinabalu pakai topi. Gunung Kinabalu pakai topi. Jasmine, pandai Jasmine Komo. Jasmine tunjuk lagi sekali, Jasmine Komo. Macam orang ambil wuduk, bagus. Pandai. Okey, Lily dah siap. Nanti Daddy akan diving sama-sama dengan GoPro. Daddy akan tunjukkan ikan-ikan yang kat sungai ini yang Daddy rasa tak ada dekat sungai lain. Ada ikan macam ikan bandaran. Macam ikan kecil-kecil kan. Hana nampak kan? Ikan kecil-kecil tapi macam ikan bandaran lah. Yang kalau ikan kelah tu biasa kalau tempat lain pun ada. Jom tunjuk kat kawan-kawan awak ikan-ikan yang ada dekat sungai ni. Ikan yang pelik, ikan yang ikan kelah. Let's go. Let's go.